kadang ketika berkomunikasi dengan Dela kemarin itu apa namanya sebenarnya hubungan Dela dengan orang-orang yang terkait dengan profesi saya tanyakan dengan para mucikari yang sekarang sudah ditetapkan tersangka di Polda Jatim, kamu kenal nggak? Pengakuan dia ke saya tidak kenal. Tapi kan kembali lagi, mucikari ini kan juga tidak berdiri sendiri. Dia kan juga mungkin punya teman, jaringan dan lain sebagainya yang kemudian diambil semua rekam jejaknya dari di digital forensik itu. Ya mungkin ada salah satu. Kita kan nggak mungkin tanya teman kita misalnya, kamu mucikari nggak ya? Nah, enggak dong, kan nggak etis. Tapi kan bisa saja dia adalah mucikari terselubung. Ya, kemudian karena orang ini yang dianggap kenal banyak artis, kemudian ya mulailah orang kisah-kisah bertanya, lu kan di lingkungan artis nih, si Anu bisa gak sih? Mulailah mengarang-mengarang cerita dan sebagainya. Bisa saja, meskipun bisa juga memang terlibat, tapi kan banyak hal. Dan jadi oleh karena itu, sampai ada suatu kepastian, sebaiknya memang pemberitaan kita dan asumsi kita tetap harus netral. Itulah ya yang dikatakan ajas perubahan tidak bersalah.